Okay, assalamualaikum semua. Kit, Jang. Jang. So ni next episode video Ultra Jang. Jang, dengan cerita ada perkembangan terkini pasal Tim Negeri Sembilan. Cerita sikit. Terkini sepatutnya bukanlah terkini sebab tim kita dah tak main apa-apa lagi lah kan. Tapi mereka masih lagi berlatih. Oh. Walaupun dah tak ada perlawanan tapi masih berlatih. Masih berlatih. Mungkin sebab kontrak mereka masih ada. Okey. Jadi mereka perlu berlatih. Tetapi ada khabar angin mengatakan kita mungkin akan main play. Oh, lay off. Yeah. Lay off apa yang? Cerita Negeri Sembilan ke Liga Super. Untuk kesekian kalinya. Mungkin korang akan suka lah kot dengan cerita ni nak ke Liga Super. Tapi yang lagi penting untuk aku tanya, kalau betul, player kita akan sama ke untuk perlawanan play off ni dengan musim ni? Kita pun memang kita nak player sama. Sebab kalau dia sama, dia akan gel lebih baik. Dan kalau asyik bertukar je, kita pun nak kita asyik komplain pemain asyik bertukar, coach asyik bertukar kan. Jadi aku dapat rasa kan kita akan kekalkan pasukan ataupun pemain yang sama. Tetapi yang pergi playoff sendiri sebenarnya tak confirm lagi lah. Itu semuanya khabar angin saja. Belum dapat dikonfirmkan lagi. Dan mungkin akan ada beberapa pengguguran lah. Pengguguran, alright. Berapa ramai agak-agak ataupun dah ada exact number kita ni? Sebenarnya pun ikut khabar angin yang tak berapa kuat angin tu. Ada mungkin terdapat 6 ataupun 7 pemain yang belum dimasukkan dalam ni senarai musim depan. Dalam rancangan masa depan. Belum dimasukkan. Okay. So kalau nak tahu 6 pemain tu, pemainnya ialah tak dapat aja. Itu nanti kena tunggu pengumuman PPNS lah. Okey, ala-ala kita cerita pasal musim depan ni kan. Kita sentuh pasal mungkin ada playoff, pengguguran pemain. So persiapan kita untuk musim depan yang Ultra Jang telah dimaklumkan ni. Ultra Jang tidak dimaklumkan lagi lah salahnya. Ultra Jang tidak pernah dimaklumkan buat apa pun. Kalau dimaklumkan, dia dah tak best lah. Baik kita berspekulasi. So untuk musim depan, apa cerita? Musim depan cerita dia simpel je. Walaupun di liga mana kita bermain, liga mana bermain tak terkisah sebenarnya. Kalau kita naik Liga Super ada, selalu orang kata apa? Pasukan kita tak sesuai bermain di Liga Super kerana kita bajet kecil. Player kita, bila player bajet kecil ni player kita tak bagus. Tetapi kita kena ingat satu benda je. Kita pernah naik ke Liga Super dengan bajet yang sangat besar, betul? Tetapi kita gagal dengan teruk. Jadi teori mengatakan tak ada bajet kecil tak boleh main, bajet besar kena main, nak main Liga Super kena bajet besar ni kena padamkan terus daripada memori kau semualah. Dia tak ada bergantung pada bajet. Pernah ada bajet tinggi, main hancur juga dengan player yang bagus. Tak ada function juga, ada function. Tapi ada berita tak yang ada pihak-pihak dah start nak menyatakan hasrat ke untuk sponsor Tim Negeri Sembilan ke? Itu satu benda yang dah terkeluar baru-baru ni dekat media sosial lah. Aku pun tak sure lah daripada website portal mana. Tapi dia mengatakan ada Negeri Sembilan mendapat satu penajaan 72 juta lah daripada 100 syarikat Tapet. Okay. Tapet tu mungkin ada kedai dinilai ke, aku tak sure lah. Jadi okay. Sebuah syarikat Gapet menaja pasukan negeri dengan jumlah tajaan 2 juta, satu benda yang sangat ni lah, sangat baik lah, sangat bagus lah. Maknanya kau ada buat sedikit kerja mencari sponsor yang luar daripada tabi'i yang biasa dilakukan oleh SA lain lah. Okay, kalau cakap pasal musim depan tak? Tadi cakap pasal musim depan, cakap ada 6 player digugurkan. Opinion sendiri, pendapat kau sendiri, player sekarang yang patut dikekalkan, yang kau nak dikekalkan, player musim ni? Ramai. Terutama pemain yang dapat play time paling tinggi selalunya, aku suka dia dikekalkan. Mana yang tidak terpilih dalam masa setahun yang lepas ni, dia jarang dapat main, dia tak sesuai lah lagi.
So setakat ni je kot, untuk ni perkembangan, kalau lah ada perkembangan lepas ni, kita akan buat video baru untuk korang semua, and tunggulah video terbaru Ultrajang nanti. Assalamualaikum.